Salam sejahtera dan selamat datang, selamat menonton YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Klong, Johor. Sebelum saya bermula kelas ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2020. Maaf zahir dan batin kepada semua subscriber saya di Malaysia dan di Indonesia dan kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin 2020 tahun ini. Baik. Bab hari ini sangat istimewa sebab sebenarnya saya mengulangi dan saya ingin kamu lebih fasih, lebih mendalam, menguasai dengan lebih mendalam simple present tense. Simple present tense maksudnya perkara yang kita membuat setiap masa dan perkara yang sehingga kita tiada di dunia ini, perkara itu masih berlaku. Jadi seperti saya pernah sebut dalam bahasa Inggeris, kita ada 7 ganti nama. I, you, we dan they satu keluarga. He, she dan it lagi satu keluarga. I, you, we dan they perbuatan. Kita dalam bahasa Melayu kita panggil verb. Perbuatan itu atau action itu kita jangan tambah s. Kalau dia berkenaan dengan I, you, we atau they. Tetapi kalau action itu dilakukan setiap masa dan he, she atau it yang melakukannya, maka action itu, perbuatan itu kita panggil verb atau kata kerja. Itu kita mesti ada s. So seperti di sini I, you, we dan they, action atau perbuatan itu jangan ada s. Jadi I, you, we dan they walk. Tetapi kalau he, she dan it, perbuatan itu mesti ada s. Jadi walks. Okay. Nombor satu, the sun rises in the east. Matahari terbit di sudut timur. Mengapa rises? Mengapa bukan rise? Bukan rise. Sebab ia adalah satu kenyataan, sesuatu yang tidak akan berubah sehingga kiamat, sehingga bila-bila sahaja matahari terus akan terbit dari sudut timur. Maka mengapa rises? Sebab the sun ialah it. Satu, he, she dan it, kata kerja mesti ada s. I always walk to school. She always walks to school. Apabila kita menggunakan perkataan always, setiap kali, atau maksud kita setiap kali always, tidak semestinya saya cakap always atau tulis, tapi asal maksud saya setiap masa, setiap kali, maka I, you, we dan they perbuatan jangan tambah s, he, she dan it perbuatan mesti ada s. We usually jog in the park. He usually jogs in the park. Apabila maksud kita ialah usually, usually biasanya, maka I, you, we dan they perbuatan itu jangan tambah s, he, she dan it perbuatan itu mesti ada s. Okay? They often eat fish. It often eats fish. Often maksudnya kerap. Kalau maksud kita kerap, sama ada kita ada cakap perkataan itu kerap atau tidak cakap, asal maksud kita ialah kerap, maka I, you, we dan they kata kerja atau perbuatan jangan tambah s, he, she dan it perbuatan itu mesti ada s. You sometimes drive to work. She sometimes drives to work. Sama juga, asal maksud kita sometimes,
Sometimes artinya kadang-kadang, tetapi masih berlaku. Setiap minggu masih dua kali, satu kali, masih berlaku. Maka, I, you, we, dan they, perbuatan jangan tambah S. He, she, dan it, perbuatan mesti ada S. We seldom eat meat. It seldom eats meat. Seldom maksudnya jarang-jarang, jarang, jarang. Tapi masih berlaku. Maka, I, you, we, dan they, perbuatan jangan tambah S. He, she, dan it, perbuatan mesti ada S. Baik. Di sini ada 9 latihan. Kamu cabar sendiri dan saya cabar kamu juga. Oke? Gunakan sedikit masa. Fikirlah apakah jawabannya. Sama ada tambah S atau jangan tambah S. Dan saya mau kamu buat garisan berombak macam ini. Untuk subjek, untuk orang, atau untuk binatang, atau benda. Seperti sini, the sun, I, she, we, he, they, it, you, she, we, it. Kamu buat garisan berombak. Dan kamu buat garisan double, dua garisan. Untuk masa, masa perbuatan itu berlaku. Masa maksudnya ini, always, usually, sometimes, atau seldom, often, begitu. Jadi mula-mula kamu buat garisan berombak dan double line, garisan dua. Lepas itu kamu isi jawaban. Oke, saya beri kamu sedikit masa. Lepas itu kita bincang jawaban dan kamu tengoklah ada berapa betul. Oke.
1. It often rain at this time of the year. Yang saya beri rain. Mula-mula kita buat garisan berombak. Garisan berombak itu it. Subject ataupun ganti nama. Garisan 2. Kembar. Often. Kalau kembar maksudnya, kalau kita garis di sini maksudnya masa, bila. Di sini often, often ialah kerap. Dan di depan it, jadi kita tengok it, often. Asal kita bermaksud often, he, she, dan it. Kata kerja atau perbuatan itu mesti ada s. Jadi it often rain menjadi rains tambah s. Ini jawabannya. You always. Kita buat garisan berombak. You. Subject ataupun ganti nama. Dua garisan untuk always. Always maksudnya setiap masa, setiap kali. Asal always. Maksud kita always. I, you, we, dan they. Perbuatan jangan tambah s. Tapi kalau always, he, she, dan it, kata kerja mesti ada s. Di sini always you, I, you, we, they. Action atau perbuatan itu jangan tambah s. Jadi was, masih was juga. You always wash your own shoes. Nomor 3, garisan berombak, orangnya he. Dua garisan, sometimes, kadangkala. Sometimes, tengok di sini, sometimes. Kalau kita gunakan sometimes, atau maksud kita sometimes, I, you, we, dan they. Perbuatan jangan ada s. Tetapi he, she, dan it, perbuatan itu mesti ada s. He, she, it. Maka play menjadi plays. Mesti ada s. The moon, garisan berombak. Subject. The moon, bulan. Satu sahaja. Maksudnya it. Seperti the sun, it. He, she, it. Kata kerja mesti ada s. Perbuatannya mesti ada s. The moon come. Jadi menjadi jawabannya ialah comes. Satu sahaja the moon. The moon comes out at night. Ini apa? Ini kita panggil fact, kenyataan. Sesuatu yang tidak akan berubah walaupun tidak ada manusia lagi di dunia ini. Dia masih begitu, okay? They seldom. Yang mana kita mesti buat garisan berombak. Garisan berombak untuk they. Dua garisan seldom. Seldom jarang, tetapi masih ada seldom. Kalau maksud kita seldom, I, you, we, they, perbuatan jangan tambah s. He, she, it, perbuatan mesti ada s. Jadi, they seldom. Seldom, I, you, we, they, perbuatan jangan tambah s. Jadi, visit menjadi visit juga. Kekal, jangan tambah s. Number 6. Garisan berombak, she, subject, orang. Garisan 2, usually. Usually, biasanya. Tengok usually. Usually, kalau I, you, we, they. Perbuatan jangan tambah s. Usually, kalau he, she, it. Perbuatan mesti ada s. Jadi, di sini, she, usually. Jadi, take menjadi takes. Tambah s. She
She usually takes a bus to work. Number 7. Subjectnya. Camels. Camels ialah unta. Di sini bukan seekor tapi banyak ekor unta-unta. Live in the desert. Desert ialah gurun. Ini satu fakta, ini satu kenyataan. Sebab unta tempatnya ialah gurun. Dia tidak akan tinggal di atik, di tempat yang terlalu sejuk. Dia tidak boleh hidup di tempat itu. Jadi ini satu kenyataan. Kalau dia satu kenyataan, dia seperti nomor 1. Oke? Kalau 1 atau it, he, she, it, kata kerja mesti ada S. Kalau IUVD, day maksudnya banyak, perbuatan itu jangan tambah S. Di sini camels, banyak. Banyak maksudnya day. Jadi kamu jangan fikir day itu untuk orang sahaja. Day untuk banyak. Asal itu banyak, gunakan day. IUVD, perbuatan jangan tambah S, kekal. Jadi jawabannya ialah live. Camels live in the desert. I, ombak. Subject, orang. I, sometimes, 2 garisan. Kadangkala. Sometimes. Kalau kita bermaksud sometimes, kadangkala. IUV dan they, perbuatan jangan tambah S. He, she dan it, perbuatan ada S. Di sini I, IUVD, perbuatan jangan tambah S. I sometimes cook curry, jangan tambah S. Di sini garisan berombak. It, subject 1. Masanya always, setiap masa. Always, always. IUVD, perbuatan jangan tambah S. He, she, it, perbuatan mesti ada S. Jadi it, he, she, it, perbuatan mesti ada S. Action mesti ada S. Jadi sleep, jawabannya ialah sleeps. Okay, jadi saya harap kamu faham dan berminat tentang bab ini. Jangan lupa IUVD, perbuatan jangan tambah S. He, she, it, perbuatan ada S. Jikalau maksud kita sesuatu perbuatan yang berlaku sepanjang masa, kerap berlaku atau tidak akan berubah walaupun tidak ada manusia di dunia ini, masih begitu, maka IUVD, kekal, jangan tambah S kepada kata kerja, kepada perbuatan. He, she dan it mesti ada S. Apabila kita bermaksud always, setiap masa, atau suatu kenyataan, atau usually, biasanya, often, kerap, sometimes, kadangkala, seldom, jarang, tapi masih berlaku. Okay? Jadi setakat ini sahaja. Sehingga kita berjumpa di video yang lain. Sila like, share dan subscribe. Dan tadi saya lupa WhatsApp saya 019-7878-299. Jangan lupa untuk WhatsApp saya jikalau kamu ingin menempah buku saya, sebab masih ada dan masih sempat. Okay? Sekian, terima kasih.